demi menghargai jasa dan pengorbanan pegawai dan kakitangan wanita PDRM sebagai petugas Barisan Harapan, Polis Diraja Malaysia PDRM menjalinkan kerjasama dengan Yayasan Rose untuk menjalani ujian saringan HPV secara percuma. Menurut Ketua Komunikasi Korporat PDRM, Dato' Asmawati Ahmad, ujian HPV berkenaan dilaksanakan menerusi program Frontliner Uniting Against Cervical Cancer akan diperluaskan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK di seluruh negara. Jelasnya, pada peringkat permulaan, ujian saringan ini dimulakan di IPK Kelantan dengan melibatkan seramai 374 pegawai dan kakitangan wanita dan diperluas ke seluruh IPK lain secara berperingkat. Dengan adanya tajaan daripada Etika Cares kepada Yayasan Rose, ia dapat melayakkan semua pegawai dan kakitangan awam wanita PDRM yang tergolong dalam golongan berpendapatan rendah B40 untuk menjalani saringan ini secara percuma. Untuk jaga kesihatan kita, macam mana kita nak jaga keluarga, nak jaga negara. So, atas dasar itulah saya rasa berterima kasih lagi sekali lah ya kepada Rose Foundation yang sudi ya untuk mengadakan program ini bersama dengan kita untuk memastikan semua frontliners di kalangan kaum hawa ni terjamin kesihatannya supaya kita dapat terus ya berkhidmat bukan hanya kepada negara tapi juga kepada keluarga sendiri. Beliau ditemui pada program Frontliner Uniting Against Cervical Cancer di IPK Kelantan di Kota Baru. Turut hadir pemegang amanah Yayasan Rose, Profesor Dato' Dr. Adiba Kamaruzaman, Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah dan Penasihat Teknikal Perubatan Yayasan Rose, Profesor Wu Yin Ling. Sementara itu, Profesor Dato' Dr. Adiba berkata ujian saringan ini seiring dengan negara-negara lain yang mula menerima dan menggunakan pakai ujian HPV berbanding ujian Pap smear bagi menjalani saringan kanser serviks. Sehingga kini seramai lebih 10,000 wanita yang telah menjalani ujian saringan kanser serviks di bawah Yayasan Rose.